ada heboh, ada satu psikolog masuk TV. Dia bilang kalau anak-anak itu tidak merangkak, ya itu pasti nantinya ada gangguan perkembangan. Saya lihat sih benar juga, sebagian di antara anak-anak yang tidak merangkak bisa terjadi gangguan perkembangan di kemudian hari. Tapi tidak semuanya. Nah, yang parah, anak-anak sudah besar, ditanya, ada anak besar dengan ASD misalnya, ditanya dulunya merangkak apa tidak? Ibunya bilang tidak merangkak, ya. Sehingga anak-anak yang sudah 4 tahun, 5 tahun disuruh belajar merangkak lagi. Nggak akan bisa lah. Anak-anak ini 4-5 tahun umurnya berjalan berlari-lari, bukan umurnya merangkak. Dia nggak akan senang. Jadi anak sudah usia 4-5 tahun, udah usia jalan, jangan dilatih merangkak lagi. Latih saja yang lain.